Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi SKI. Masih ingatkah anak-anak dengan materi yang minggu kemarin? Ya, materi minggu kemarin adalah Fathul Makkah. Hari ini kita akan pendalaman materi tentang Fathul Makkah. Untuk itu Ustadz akan memberikan gambaran sebuah video dari terjadinya Fathul Makkah. Mari anak-anak, langsung saja kita simak videonya. Nah anak-anak, alhamdulillah Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fathu Makkah. Kalian mau? Hah? Fathu Makkah? Fathu Makkah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Setuju! Janji tidak ada yang tertidur ya? Iya, Pak! Kamu Dodo, bagaimana? Iya Pak Guru, janji. Do, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, gelak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju! Hah, push up 3 kali? Kenapa, Dok? Nggak kuat. Eh, jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali. 30 kali, Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Dok? Setuju, Pak. Baiklah. Fathu Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Banu Quza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap. Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy.
Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan. Namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka, Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan... apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, gak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Maksudnya, Pak? Begini, 3 tahun setelah Fathu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan, peristiwa Fathu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Nah, demikianlah anak-anak cuplikan video dari terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Bagaimana anak-anak sudah memahaminya? Untuk mengukur kefahaman anak-anak, Ustadz berikan tugas. Di sini ada soal 1-5, dikerjakan dengan baik ya. Nomor 1,
Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah 2. Siapakah perwakilan dari kaum Quraisy yang diutus untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nomor 3. Berapakah jumlah berhala yang dihancurkan yang berada di sekitar Ka'bah? 4. Sebutkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah. 5. Tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah. Nah, itulah tugas anak-anak hari ini yang harus dikerjakan. Setelah selesai dikerjakan, kemudian difoto, terus dikirim ke Ustadz ya. Ustadz tunggu. Oke, mungkin cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.